Viral video yang menunjukkan seseorang wanita melepaskan kembali penyu yang dibelinya ke laut. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @princessferencia. Postingan itu menceritakan awal mula dirinya mendapatkan tawaran dari seseorang untuk membeli seekor penyu, hingga akhirnya ia kembali melepas penyu itu ke habitat aslinya. Saat dihubungi oleh tribunnews.com, pengunggah bernama Princess Ferencia menceritakan ia sempat ditawari seseorang untuk membeli penyu pada Jumat, 18 Desember 2020 lalu. Wanita yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah ini mengungkapkan penyu tersebut dijual dengan jumlah nominal tertentu. Ia pun mengaku terkejut karena yang ia tahu sudah jarang sekali orang yang menjual penyu. Diketahui Princess dan keluarga pernah mendapatkan tawaran serupa untuk membeli seekor penyu. Namun kejadian tersebut sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Ia pun menyayangkan kejadian tersebut terulang kembali. Dirinya pun lantas menanyakan alasan orang tersebut menangkap penyu itu. Kendati demikian, Princess tidak berniat untuk membeli, hingga akhirnya ia berubah pikiran. Pasalnya, Princess mengaku khawatir terhadap nasib penyu itu selanjutnya. Lebih lanjut, Princess tidak mengungkapkan jumlah nominal yang ia berikan kepada si penjual itu, karena ia berpikir saat membeli penyu itu, dirinya berniat untuk membantu si penjual dan hewan tersebut. Selanjutnya, wanita berusia 21 tahun ini mengungkapkan kondisi si penyu. Waktu dibawa ke kita, penyu itu ada kayak luka berdarah, bebernya. Mengetahui hal tersebut, ia bersama keluarga lantas menyegerakan membawa penyu itu ke habitat aslinya di hari yang sama.